Sebuah laporan membongkar 100 kesepakatan Amerika Serikat dengan Israel yang disetujui diam-diam soal senjata rahasia. Diketahui persetujuan kesepakatan rahasia itu buntut Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengabaikan persetujuan Kongres. Dikutip dari Al-Mayadin pada 7 Maret, kabar itu disampaikan menurut laporan Washington Post pada Rabu 6 Maret 2024 mengutip ungkapan para pejabat Amerika Serikat dalam pengarahan rahasia baru-baru ini kepada Kongres. Laporan menyebut bahwa Amerika Serikat secara diam-diam menyetujui dan melaksanakan lebih dari 100 kesepakatan senjata dan penjualan peralatan militer asing kepada Israel. Jumlah itu mencakup ribuan amunisi berpemandu presiden, bom berdiameter kecil, bom penghancur bunker, senjata kecil, dan pasokan mematikan lainnya. Jumlah yang dirahasiakan itu disebut menjadi indikator terbaru dari keterlibatan Washington dalam konflik yang sedang berlangsung. Persetujuan rahasia itu disebut terjadi lantaran pemerintahan Biden mengabaikan persetujuan Kongres atas paket itu dengan menerapkan kekuatan darurat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.